Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang CP. Kali ini kita akan mereview kapak. Ini adalah kapak ya, terus disebut juga kapak Jeep karena pada dasarnya di pasaran ini ada tulisan Jeepnya, mereknya ya, di kemasannya. Nah, ini adalah kapak yang bisa digunakan untuk sehari-hari. Ini bungkusnya terbuat dari sheet seperti ini ya, nilon. Nah, ini adalah kapaknya. Bilahnya sangat-sangat menarik dengan model seperti itu. Seperti digunakan untuk memotong kayu ya, jadi kayu-kayu apa balok gitu ya, bisa dipotong dengan ini. Ini sendiri adalah sarungnya terbuat dari sini. Desainnya sangat bagus, rapi jahitannya, kemudian dia mempunyai pin-pin seperti itu ya, jadi untuk klip, ini ada klip untuk di sarung, ini adalah untuk kancingnya kalau kita mau mengunci, jadi bisa seperti itu. Itu adalah sarungnya, sertakan dalam pembelian. Kemudian apabila kita melihat di sini gripnya ya atau handlenya itu ada semi karet dengan ada asir atau grip gitu, jadi enak untuk dipegang. Bilannya sendiri ada seperti semacam karbon bagian hitam-hitam itu, kemudian ada silver itu untuk sisi bilah kacanya sehingga modelnya bisa terlihat lebih menarik. Tidak hanya dari kain nilon tadi, tapi kita juga punya sheet taktikal ya, jadi dia terbuat dari plastik seperti ini. Desainnya tidak kalah bagus, clip-on juga, dia langsung masuk seperti ini. Hati-hati dalam memasukkannya, jangan sampai merusak daripada seatnya, harus tepat sehingga benar-benar kunci dapat. Nah, untuk mengancingkan juga harus dilakukan secara tepat. Jangan sampai ada bilah yang keluar, dia harus dibetulin dulu sampai dengan pas di situnya, lalu digunakan untuk masuk dan snap, akhirnya bisa. Seperti itulah untuk sheetnya. Nah, apabila Anda tertarik membeli untuk produk ini, bisa WhatsApp di bagian bawah ya, atau cek deskripsi. Pesan hanya di JP Production, langsung WhatsApp aja, kita ngobrol, kita pesan, kita cek stok, dan lain-lain. Nah, cara bukanya juga sama, tinggal di klik seperti ini, kemudian kita keluarkan yang kita butuhkan. Itu aja review kapak Jeep, sampai jumpa di review selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.